Kita mulai Sapa Indonesia malam dengan informasi rumah Wanda Hamidah. Selebritas sekaligus politisi dieksekusi oleh Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Pusat. Eksekusi dilakukan petugas lantaran pemilik rumah tidak memiliki sertifikat, hanya surat izin penghunian atau SIP. Adu mulut sempat terjadi antara Wanda Hamidah sebagai pemilik rumah dan petugas gabungan saat eksekusi rumah serta tanah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Wanda Hamidah sempat mengunggah eksekusi rumah di akun pribadi media sosialnya. Dalam unggahannya, Wanda juga memohon perlindungan pada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rumah seluas 1.200 meter ini dianggap pemerintah daerah, Wali Kota Jakarta Pusat tidak memiliki surat hak izin penempatan atau SIP. Itu adalah SHGB atas nama Pak Yapto, nomor 1001, itu dasar pengosongan kita. Kemudian dari pihaknya Pak Yapto sebetulnya sudah berkali-kali melakukan mediasi dengan para penghuni. Karena penghuni ini dasarnya SIP. SIP itu surat izin penghunian dari Dinas Perumahan. Jadi sifatnya SIP itu adalah sewa-menyewa.